Shin Tae-yong angkat bicara penyebab Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 setelah dikalahkan Uzbekistan. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April 2024, Indonesia kalah dengan skor 0-2. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong mengakui dua hal. Pertama, dia menyebut anak-anak asuhannya sedikit gugup sebelum memulai pertandingan. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya di sini, kata Shin. Saya pikir, sebelum memulai pertandingan kami merasa sedikit gugup. Mungkin ini mempengaruhi tim sehingga kami tidak bisa bermain sebaik biasanya, ujarnya kedua. Terlepas dari kondisi para pemainnya, Shin Tae-yong pun mengakui bahwa Uzbekistan bermain lebih baik dan lebih kuat. Uzbekistan memang masih lebih kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan. Kami masih memiliki kesempatan untuk bermain di Olimpiade. Jadi kami harus memiliki persiapan yang baik untuk bisa lolos ke Olimpiade, tutup Shin Tae-yong.